merah. Kepada seluruh petugas, karyawan, pedagang ataupun pengunjung yang menemukan kunci dengan ciri-ciri tersebut dimohon untuk segera mengantarkannya ke pusat informasi. Kami ulangi, telah terjatuh atau hilang satu buah kunci motor Yamaha Mio dengan ciri-ciri terdapat gantungan tali pendek berwarna merah. Kepada seluruh petugas, karyawan, pedagang, atau pengunjung yang menemukan kunci dengan ciri-ciri tersebut dimohon untuk segera mengantarkannya ke pusat informasi. Selanjutnya berita panggilan. Berita panggilan ditujukan kepada Ibu Rita dan Bapak Ambar. Kepada Ibu Rita dan Bapak Ambar dari Rajek, Tangerang, ditunggu oleh Tante Fitri di pusat informasi. Kami ulangi panggilan kepada Ibu Rita dan Bapak Ambar dari Rajek, Tangerang. Banyak berapa ini? Bisa satu kartu buat semua nggak? Iya. Bayarnya berapa? 4.000. 4.000, Pak. Itu murah sebelumnya, Mas. Murah banget ya. Murah apa mahal? Murah. Murah meriah. Surabaya berapa, Pak? Surabaya 2.000. Surabaya 2.000. Orang berapa, Pak? Pak, itu murah sebelumnya. Cuma 4.000 ya? Iya. Anak-anak. 3.000. Dua hari aja lebaran. Umur saya kurang.
kasih, Pak. Ayo, ibu, maaf ya, Bu. Ini ke beruang. Mau ke beruang, mau. BK1 menuju beruang lagi. Yuk, mulai jalan yuk. Mulai jalan. Enggak, 20 juta, Bu. 25 kali 4. Kita makannya berapa? Makannya singa itu berapa, Pak? Itu sih makan. Ini dari mana ini? Hah? Semua makan kain. Bogor. Bogor. Ini dari mana? Jakarta, Pak. Jakarta. Ini dari mana ini? Dari Tangerang, Pak. Nah. Sudah di bos. Sebelah kanan. Ya, di kiri aja bentuk. Kambing kan? Aduh, kenapa dia kotor banget itu? Ini paling ini. Ini di Harimau Sumatera bawa ke sini. Berapa? Oh, cuma dua. Lalu,
Bu Menteri berapa ini? 8, semuanya kita punya 40. Itu tuh. Ayo, Bu. Harimau, Pak. Harimau. Yang mana? Ini. Yang mau diawas. Ada mungkin. Maaf. Sekar Mawar Melati. Foto tuh tongkrongannya bagus tuh. Iya. Gagah. Lagi nyantainya gagah itu macamnya. Ah, ini pecahnya mana? Awak mau kena tangan banget ya. Jadi kita sudah ngomong nanti apa dulu. Ini manggil mang. Oke, Pak. Oh, ya. Harimau ya. Ini udah sepuh ya. Panggilan tersebut ya. Yang kita lihat di luar. Macannya punya kamar-kamar juga ya, Pak? Ada. Punya kamar-kamar juga. Ada, namanya hotel. Ini Sekar Mawar Melati. Cuma punya panggilan, Pak. Iya, iya, rencananya mau dikirim ke Osman. Iya. Nah, ini juga kalau saya kalau dengar rupanya bukan takutnya dari tri rupanya gi, Pak. Apa namanya ini? Ini siapa? Tora itu, Pak. Tora. 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 Oh, ini. Tora.
Tora. Jadi dia kalau dia udah marah ya. Sebenarnya sih kaget. Iya, karena enggak biasa ada orang rame, sini rame dengan apa kan kita penciuman juga, Mas. Penciumannya yang dia ini. Tapi dia kalau orang seneng cuman itu aja, cuman muter-muter gitu. Enggak. Dia kalau orang seneng dengan situasi dia cuman ngegereng aja. Ini gimana? Iya, ini kenapa bawa air seni dia landai tempat? Iya, iya. Masa ini enggak saya kali. Ini beda. Masa sih, Mas. Ini ganti jepit. Wih. Iya, Mas. Cuma dia perawakan gitu. Ini bibirnya tuh udah ganti aja. Badannya pantasan binatang dia setiap digigit jatuh ya. Kan langsung macam gitu leher gini. Makanya dia kalau gigitnya itu orang jarak napas yang dia langsung berdasar. Masih bisa tapi kalau dipaksakan Pak istuwa gue. Tapi kalau kita masuk jalan nggak sehat. Kita juga sehat, ini suka makan jeruk. Sok kaki. Sok kaki. Kalau kita kan jeruannya Pak yang dicari. Lanjut Pak. Ya. Ke orang utan. Orang utan. Yang overlu juga. Ya. Ya. Masih. Tapi pengen meresani gajah kaki nggak Pak? Gajah kaki tadi gunting. Gunting. Ya. Nanti lalu lintas pada kalau bapak misalnya nggak tanya apa ya artinya ya yang ini ya mas lagi. Kelihatan
Ini apa ini? Langsung itu berarti tempat makan. Sudah cukup. PPS. Buka jalan. Inilah yang saya perlu cek, karena kalau kita kerjasama dengan beberapa kebun binatang terutama di Indonesia, itu betul-betul bisa membantu, terutama untuk breedingnya, perkembangbiakannya. Kita lagi cari pasangan untuk gorila, karena tiga gorila ini semuanya jantan. Gorila yang ada mana? Jepang, sama Inggris, ya. Karena akan buka hubungan sama Jepang, nanti kalau bisa kita punya. Gorila ketimbang tadi nanti kita satu gorila jantan kita bisa kirim ke sana. Tapi butuh perempuan itu betina. Kita punya tiga jantan, ya. Kita butuh betina satu untuk beli di tempat ya. Kerjasamanya dengan Inggris atau dengan Jepang? Inggris ini kita dari Inggris, kita sudah sampai. Cuma untuk breeding itu yang bisa berhasil bagus cuma sementara ini Jepang. Ini dengan Jepang. Karena perlu lah kita punya motif. Ya enggak, gua iya. Barangkali ada yang menjadi relawan. Jadinya kan problem. Gorila sejak kapan? 2002, berarti sudah berapa malam? 15 tahun. Di Jakarta? Ya, di Jakarta. Makanya dia lagi cari jodoh ini. Kita carikan. Nanti aku carikan. Namanya siapa namanya tadi? Pomo.
Komu, kamunya? Komu, Hihihi, Kumbu. Dia punya adik satu lagi, namanya Eko. Beda ya. Pak itu aja Pak yang oh banyak orang hutan harimau, benggala, apalagi pelikan. Ya kita data semua ini karena sekarang banyak lahir. Banteng ada lahir, gajah kita hamil, lagi anoa lahir. Nanti nama-nama kita berikan. Ada sistem batang nggak sih Pak nanti yang batang. Kelebihan kapasitas? Sudah memang batang. Justru kelebihan kapasitas kita batang dengan beberapa ya yang ada termasuk di Indonesia maupun di luar. Barter itu ada dua macam, suka menukar atau yang kedua pinjam. Pinjam itu ada masa waktunya. Ada masa waktunya itu bleeding. Ya. Nah bleeding anaknya berapa? Dua, kalau satu aku satu. Nah kan di Indonesia gitu ya. Siapa pinjam kan itu dibawa ya? Ya kalau jalan lalu kita benar. Seperti harimau tadi si Sekar, Melati, Mawar, itu nanti akan kita pinjamin ke umurnya berapa? Umurnya berapa sih? 5 tahun aja. Saya ketemu kakeknya tadi. Kakeknya usia 12 tahun. Bisa. Eka. Eka. Eka itu bapaknya. Eka itu usianya berapa? 15 ya kalau nggak salah. 15 tahun. Ibunya? Eka ibunya. Kakeknya Tora. Tora 20 tahun. Tora. Sisi pengunjung Pak ya Pak. Ya, bukan tiket murah Pak. Raturan ini adalah keputusan yang paling murah. Kalau kita hanya menggunakan tiket saja, pukul binatang yang kita akan makanya kita kaya subsidinya di rumah subsidi 20 semua 20M yang keren untuk makan satwa saja makanya ini mulai sampai jam 12 tadi pengunjung 75 ya jam 12 tadi mulai jam 4 berarti kita satu hari kita sampai 100 ribu kali 4 ribu itu cuma 40 ya memberikan makan sekian banyak tapi gak akan makanya untuk makan tadi ya tujuannya sekali lagi kan pemerintah itu bukan mencari justru kita menanamkan pendidikan bagi anak untuk mencari sampah senang sekali tidak apa-apa memang ini binatang yang paling murah ya tapi kami bangga karena bisa memberikan pendidikan yang baik bagi kita. Pak, dari anggaran 10 miliar itu, kira-kira per tahun ada yang kurang nggak boleh makan? Nggak tahu, itu detail aja. Detail aja. Nanti kamu tak melibati untuk berapa untuk hari ini. Yang misalnya jangan dipikirkan di sini. Nah, karena itu kan, benar-benar ini apa? Makanya, mulai dari daging sapi, daging cukup nggak Budina? Cukup nggak Budina? Cukup Pak. Dari total berapa? Berapa? Populasi ini berapa sih hewannya? Berapa ekor sih total untuk satwa di Lombok total sampai ini sekitar satu Pak 2.080 ekor dari 14 aves mamalia tipes dan 20. 2.080 ekor. Dan di sini semua lengkap. Saya tanya, apa koleksi? Koleksi apa kita nggak punya? Dia punya semua. Banteng ujung putih, nah itu video ini. Kan itu kan ya, semuanya. Kecuali yang nggak ada, misalnya nggak bisa di sini, hidup di sini ya. Contoh apa? Beruang kutub, panda. Yang susah hidup di sini, tapi yang hidup lagi panda. Beruang kutub, panda, pinguin. Kan nggak mungkin toh.
tapi yang hidup yang sesuai dengan iklim tropis. Unta kita punya. Unta banyak, unta banyak. Untuk edukasi jadi tak ada program seperti itu. Kita ada program untuk mengundang ini Bapak masuk kandang karena sidak. Jadi singanya jinak. Alhamdulillah jinak. Gorila juga jinak. Gorila tadi dikasih makan oleh Bapak. Oke, bagus. Senang, anteng. Yang buasnya maksudnya kayak apa sih? Harimau tidak kita izinkan untuk bersentuhan dengan gajah juga kita tidak bersentuhan. Kalau gorila jangan masuk situ, kamu bahaya. Ini betul, ini jangan semua. Tadi ngasih makan apa? Kurma. Kurma. Ayo, ayo, sabar, sabar. Tuker-tukeran aja, tuker-tukeran. Aduh ya.